Efek jerah lah. Magus. Ada perempuannya, Gus. Ada topi. Nah, ada perempuannya. Sendalnya. Kirain udah insaf. Lalu juga enggak ngapa-ngapain. Enggak mungkin. Enggak bisa. Enggak ngapa-ngapain juga. Security. Suruh Bayu aja yang ngambil security lah. Mana? Biar sekalian dia ngeliatin nih anaknya sama istrinya lagi hamil. Jangan saya. Nih. Mana? Gak usah ngebelain dia ya. Enggak dibelain. Papi, mami nih lihat kelakuan anaknya. Jangan kayak kekerasan dong. Ini rumah siapa? Bukan rumahnya dia loh. Bukan rumahnya dia. Aku aja kok kesini. Ya Allah, Nur. Baru perempuannya gampangan. Ya Allah. Iya. Naik. Udah ketat. Ya Allah. Iya. Sudah suruh lapor security kalau sampai perempuan itu ada di sana. Ada, perempuannya ada. Ya Allah, ya, Bang, Mbak. Video dong. Videoin lah. Jelas kalau disuruh aja kita mau gerebek kok. Ngapain di sini, hah? Ngapain ya di Allah, sini? Bang, keterlaluan lu, Mbak. Belum puas ya? Kamu berdua enggak tahu ya ada CCTV itu, kita pasang CCTV di rumahnya Mbak. Di rumahnya Heda, enggak tahu ya? Pasti kita udah gerebek mereka. Keluar. Kenapa sih? Heran. Pertanyaannya apa sih? Apa sih? Mana sih muka perempuannya? Di laundry di sini nih, lihat. Pantas, Mbak. Mbak, keluar. Keluar, bukti nih. Biarin orang-orang pada tahu, biarin. Enak kayak lu berdua tidur di kamar yang selalu gue sholatin, gue ngajiin. Siapa yang tidur di dalam situ sih? Otak, ngapain bawa perempuan ke sini? Otak dipakai. Keluar. Ya kasih tahu lah, papa kan udah berhubungan tuh sama orang tuanya. Iya. Ini nih anaknya nih. Kalau dipanggil dari di lain tuh udah insaf, nggak tahu nih. Awas, pindah. Pindah, gue mau ngeliat muka jablainya dia. Heran ya, kayak nggak ada laki-laki lain aja. Nggak usah tutup-tutupin, Mbak. Udah ketahuan. Awas, pindah, Mbak. Pindah. Ini udah kita udah gerbek di rumahnya sendiri. Lu dari. Udah. Pindah terus. Lu udah bikin kesel ya. Nggak ada lu namanya bertobat. Jangan. Kita bukti. Kita udah potong CCTV di depannya. Bu. Minta laporan Bu RT, minta laporan Polres, bisa langsung masuk ke layan. Jadi mereka berdua bisa langsung keluar. Udah cukup itu aja, Pak. Eh, yang ini malah lagi di mana? Ya? PRT lagi ke Cikarang ya. Keluar kamu, Keluar. Sayang Bu RT enggak ada. Keluar sini. Keluar, kamu ngapain di sini? Ya Allah, ya Robi, Mbak. Ini yang dibilang apa motor rusak lagi di mana? Pasar Kemis. Heeh. Enggak usah. Tutup. Siapa sih yang mau nutup? Ya keluar. Keluar. Mana itu perempuan? Keluar. Keluar. Keluar enggak? Iya. Mana? Coba sini. Enggak usah dipakai tutup-tutupin gitu, udah telanjang tuh, telanjang aja tadi tuh. Enggak telanjang. Enggak ada berantakan begitu. Ini anu habis tidur. Mana sih perempuannya, coba pengen lihat. Bye, panggilin security. Berarti kan waktu itu dong kita udah lapor berarti kan suruh security datang kalau nih ya papi mami, kompornya udah meleduk. Kompornya udah meleduk, silakan. Lihat tuh gimana perasaan. Ya kasih tahu lah, papa kan udah berhubungan.